Halo guys, halo halo. Ha, udah rapi kan aku? Oke, jadi hari ini aku mau kemana? Mau ke ulang tahunnya Net. Ya, aku di sini bareng ada Rena, terus ada Tenor juga, ada Take, terus nanti di sana bakal ada Cafe B. Cafe B ikut. Terus Cafe B nggak ada temen, jadi sama aku. Yaudah, oke kita lihat aja di sana, oke. Oke, berarti tempatnya di Bogor. Bogor. Ya, tempatnya itu kayak blur. Tempatnya itu di Bogor. Yap. Coba mana? Sini tiketnya. Oh. Nah, ini satu lagi. Satu lagi. Ini tiket invitation masuknya. Aku yang VIP. Dan di sini aku enggak sendiri. Iya, VIP. Lah, sama ada Rena. Rena juga VIP, baru mbak. Nggak perlu rasa. Nggak perlu rasa. Udah lama. Udah Rena juga. Rena juga VIP, nanti ada Cafe B. Tenor di VIP. Di belakang berarti ya. Sama Take. Oke, kita berpisah. Terus di sini itu ada siapa aja nak? Oh, ada siapa aja ya? Ada pasti udah tahu ya? Ada Dawin, ada Dawin, Omi, Omi, Omi. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Apa? Belum ya? Belum belum lagunya. Terus ada Jessie J. Kita tuh nonton tiga konser langsung. Iya di Indonesia. Tuh dan gak ada Indonesianya siapa tahu musuh terbat banyak sih ada Isyana lagi di Aceh Raisa Raisa ya Raisa banyak kan Indonesia banyak ya banyak pastinya nanti insyaallah lah ya kita ngevlog di sana sekilas kali ya kita udah sampai mana nak lihat Thailander mana Rena sehari jadi cewek lagi. Oh gitu. Rena jadi cewek lagi. Oke. Kalau aku sih udah cewek. Ya. Gelah. Tiketnya udah. Tiketnya? Udah kan? Yang Rena mana tiketnya? Tadi kan dulu. Lah, iya ya tadi. Di mobil. Di mobil atau lagi? Udah sih, pegangin dulu baju aku. Ini muka gue yang aneh atau rambutnya? Nih ya, anak alim versus anak bandel. Yuk, kita udah sampai. Gak ada gitu yang vlogger. Set, langsung ketemu kita. Lah, si lu siapa? Nanti digituin. Lah, lu siapa? Pasti ada lah. Nanti bisa aja. Lala. Ma, parah banget sih. Iya, iya. Amin. Oke. Sentul International Convention. Oke, itu dia. Sentul International Convention Center. Ya itu. Ya Net yang kedua tahun kemarin aku enggak ikut masa. Sekarang baru ikut. Yang satu, dua enggak, dan tiga baru. Jadi ya bisa dibilang excited. Baru ya. Soalnya sekarang tuh tiga. Ini gue di belakangnya. Apaan sih gak jelas? Aduh lapar. Oh ya tau gak sih dari pagi kita belum makan ya. Hei om, si ayah, Andre. Iya, itu sama temen. Salam. Salam. Lagi di mana ini, Put? Kayak terlena banget deh. Amin. Gimana ini? Ya, kesana ya? Yuk. Karena udah gak. Enggak, kita semua dulu. Udah makan. Lapar banget. Terus di depan tuh lihat bakmi gitu kan ya. Di depan lihat bakmi gitu. Aduh, lapar gak? Lapar banget. Langsung masuk. Lapar.
Udah kerebek-kerebek. Makan juga keluar kau sentuh sini kan. Rosso. Oh, marah. Lapar. 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 Aku kelaparan dan nanti aku bakal mati. Nah, lebay. Kan? Tadi itu di hadapan kita ada bakmi dan ternyata kita makan bakmi. Kita beli bakmi. Lapar banget. Ini sekarang jam berapa coba? Masih jam 5:30. Tuh, 5:30 tadi dari pagi kita belum makan. Jadi masih jam lagi. Kita makan bakmi dulu. Habis makan. Alhamdulillah kenyang. Ya udahlah ya. Tuh, Cafe B udah masuk ini deh. Pintar. Apa lu ngasih gua? Tas udah masuk. Iya, aduh. Proud of you, my God. I'm proud of you. Cafe B udah masuk. Udah. Masuk mana? Gimana? Masuk mana? Masuk lewat ke hatiku. Oh ya, ini dari Rena. Ini bagus kan, lihat Den. Kuku gua maksudnya. Bukan tas ya kan? Kita bingung. Soalnya kita cuma berdua dan kita gak tahu apa-apa. Kita mau kemana ya? Terus kita kemana? Tadi kan disuruh sini. Kayak kita salah masuk kayaknya. Jadi Abas. Cilidor. Di sini udah ada Cafe B. Halo kak. Kayak itu. Cengok deh, mukanya cengok. Baru sadar. Ayah, di sana ayah. Jangan. Ya, itulah. Actress atau apa sih? Oh iya. Ooh.
Yeah.